Ramadan adalah bulan penuh berkah untuk menebar kepedulian dan kebaikan serta merajut cinta kepada sesama manusia atas dasar cinta kepada Sang Pencipta. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus merayakan ulang tahun pertama Rescue Perindo, Partai Perindo melakukan pengasapan dan pembagian takjil gratis di beberapa wilayah di Indonesia. Di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung, 200 takjil dibagikan kepada masyarakat yang melintas di depan Simpang 4 Dinas Kesehatan Tentara. Jadi kegiatan hari ini ada pembagian takjil ya tadi di Simpang Durian Mentok ya. Jadi itu kita berbagi kasih dengan para pejalan yang akan berhenti di persimpangan tersebut. Sementara itu di kawasan Tugu, Yogyakarta, ratusan takjil dibagikan kepada pengguna jalan yang melintas. Bagi-bagi takjil ini diberikan kepada bapak-bapak yang atau saudara yang memerlukan. Pengasapan gratis juga menyasar ke area pasar Desa Saleto, Kecamatan Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, dan 3 RT di Kecamatan Bontoala di Makassar, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan ada kegiatan-kegiatan lain selain dengan penyemprotan. Salah satu kriteria itu adalah kebersihan, penyakit, memberantas penyakit, apalagi sekarang musim ini pancaroba. Pembagian takjil juga dilakukan di Provinsi Lampung di depan Terminal Panjang. Warga antusias dan rela antre untuk mendapatkan penganan berbuka puasa yang diberikan Partai Perindo. Tim Liputan MMC Media melaporkan.